Selamat malam pemirsa, kita kembali lagi bersama di segmen Di Antara Kita. Ya. Kita sudah di lokasi, ya. Yaitu namanya Villa Foresta. Foresta. Ya. Tempatnya ada di Sekupang, berada di dekat dengan rumah sakit Otorita Batam. Ya. Dan kondisinya villa ini sudah terbengkalai, kita nggak tahu, sudah lama. Terbengkalai. Dan kondisinya sudah rapuh ya. Dari ya. Drone kemarin kita lihat sudah rapuh. Sekarang kita mau explore malam hari ini. Kita mau lihat sejarahnya seperti apa, ada auranya seperti apa. Tapi tentunya kita tidak sendirian. Seperti biasa kita akan menghadirkan Mbah Jenggot dan Pak Mualim. Oke pemirsa, kita sudah bersama Pak Mualim dan Mbah Jenggot. Kita akan coba tanya kepada Mbah Jenggot gimana aura tentang lokasi di sekitar sini. Mbah Jenggot gimana? Area di sekitar sini, daerah sekitar sini sudah terasa sangat kayak mencekam lah, mencekam ya. Sudah ada yang menunggu sudah kita. Ada, sudah ada ya. Sudah ada. Sosoknya sudah ada. Sudah ada yang menunggu kita. Sudah ada yang menunggu ya. Kira-kira di belakang saya gimana Pak? Ada apa nih Pak? Kira-kira? Kalau yang ada di sebelah sana itu sosok tinggi gede, ya, wow. Berdiri di situ. Oh, ada dia sudah standby di situ ya? Iya, standby di situ dia udah. Dia melihat menunggu. Ke kita ya? Iya. Oh, gitu. Guys, ternyata kita sudah ditunggu ya. Dengan sosok hitam besar ya? Iya. Mungkin kita langsung coba explore tempatnya bang ya? Iya. Kita akan coba explore dan Pak Mualim pada malam hari ini tepatnya. Oke, kalau gitu kita menuju lokasi. Ayo, Pak Mualim, Mbak Jenggot ya. Gimana Mbah Jenggot? Agak sebelah sana juga. Sebelah sini ada kayak sosok mukanya tapi hancur ini. Di sini Mbah? Iya, sebelah sini. Dia kayak berbaju kayak macam daster tapi bukan daster kayaknya. Maksudnya gimana Pak? Berarti sosoknya wanita ya? Iya wanita tapi mukanya udah hancur nih. Udah hancur. Oh, iya. Dia pakai kayak daster kayak bener-bener kuno itu dia. Oh iya. Pas di pojok ya Mbak? Iya. Sebelah itu ya, sebelah sini ya. Coba sebelah sana dulu. Oh ini sepertinya kamar mandi Mbak ya? Iya. Ini kamar mandi ya? Kita ke lokasi yang lain, Mbak. Iya. Yuk. Lokasi sebelah.
sih gitu. Kita datang, mereka pergi ya, Pak. Iya. Coba kita jalan sebelah kan. Di sebelah sana ada kayak ya orang perempuan hamil. Oh di situ mbak ya? Di sini mbak ya. Rambutnya terurai ya. Yang tadi itu yang wanita hamil. Oh kesini dia mbak, ada di dalam sini. Dia santai aja dia. Santai. Oh dia nyantai aja. Iya nyantai dia. Jadi dia gak takut dia nanti akan kita ya. Maaf ya kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk di sebelah sini. Oh, mungkin mbak bisa berinteraksi apa? Iya, iya. Dia hamil. Dia hamil tuh nggak ada yang tanggung jawab. Oh, iya, nggak tanggung jawab. Jadi apa dia tak memilih bunuh diri itu? Dia tidak mau mengatakan apa-apa, cuman dia bilang kayak gitu. Ya, yang penting kita tahu lah. Ya. Yang penting kita sedikit tahu cerita tentang apa yang ada di sini. Ya, ya, yang pasti. Apalagi dari sosok yang ibu hamil ya. Nampaknya dia sedih. Sedih ya. Sedih banyak banget ya. Dan kalau boleh tahu dia meninggalnya di daerah sini juga, Pak. Coba saya itu dulu sama. Dia tidak meninggal di sini. Dia nggak meninggal di sini. Dia tidak meninggal di sini. Dia ada cerita sedikit. Katanya dulu pernah gimana ya ngomongnya? Berbuat yang nggak di sekitar sini sama si cowok itulah. Oh gitu. Dia meninggalnya di luar, jadi dia balik ke sini lagi. Oh. Iya. Oke, kita bisa lanjut ke lokasi lagi. Iya, mari. Ya,
Ini kalau bisa nengok yang sebelah sini itu berdiri tinggi dia. Berdiri tinggi. Sosoknya? Sosoknya kalau bisa dibilang kayak kalau orang Jawa bilang buto. Kayak buto hijau. Buto hijau ya. Nah, buto hijau. Dia kayak gagain gini dia. Buatnya. Sebelah sini. Oh ya, kita permisi aja ya. Iya, permisi. Mari. Cepatnya. Ada tiga. Gimana sosoknya? Itu dia di dalam. Jangan ada kesini dia. Di dalam itu ya. Di dalam bilik. Bro. Iya, sosoknya orang tua dia. Ada yang duduk-duduk. Oh, di mana mbak? Oh, di situ ya? Ada yang duduk. Santai. Lagi duduk ya, Mbak? Iya, lagi duduk. Apa wujudnya, Mbak? Itu kayak orang tua, orang tua. Orang tua ya? Mm-hmm. Okay. Pakai kemben ya, orang saya bilang kemben. Perempuan, anak-anak. Iya. Oh, tapi sifatnya nggak mengganggu. Nggak, ya. Nggak mengganggu. Anak-anak lagi duduk nyantai, mungkin kecapean dia kerja seharian, ya kan? Boleh interaksi sedikit, Mbak? Coba tanya ya, Mbak. Boleh. Sudah berapa lama di sini? Dia cuma bilang nyari anaknya. Nyari anaknya. Ya. Dia bilang katanya dia enggak bisa ngomong panjang-panjang di sini, enggak bisa ini. Di sini ada yang nguasain. Oh gitu, ada yang menguasai. Ada yang lebih tua lah. Ada yang lebih. Sosok ular yang Mbak sebutkan tadi. Ya, sosok ular sama yang kayak tua itu tadi, yang tinggi besar itu. Jadi dia lebih kuasa lah ibaratnya gitu. Dia pun kalau keluar ini enggak bisa juga dia. Di maksudnya di keluar dari area sini enggak bisa. Diawasin sama itu. Oh gitu, Mbak. Iya, jadi dia tetap di daerah sini, di dalam sini ya. Kalau menurut saya kan di sini mau dijadikan kayak macam budak lah. Nah, kayak kerajaan gitulah. Maksudnya yang itu yang menguasai kan si itu lagi. Butanya. Buto itu tadi. Iya. Jadi dia menarik-narik dari luar. Kumpulin semua ke sini, oh, jadi dia mau dijadikan itu kerajaan hantu, kerajaan setan gitu. Si nenek-nenek ini pun kerjanya tukang masak juga dia. Oh, dulunya tukang salah masak? Ya, nyapu-nyapu juga dia kerjaannya emangnya.
Kalau dari luar dibawa sini udah nggak bisa keluar lagi, harus menetap di sini. Oh gitu. Nah, makanya yang tinggi besar di luar itu udah jaga di situ terus kan, dia ngawasin nggak boleh keluar. Dia pegang sisir. Dengan sisir. Ya. Sosoknya tepat di sebelah mana pak ya? Oh di sini. Di sini. Oh iya. Salam nek mbak ya. Ya. Nenek pun nggak apa-apa. Nenek, nenek pun nggak apa-apa. Kita ada acara kecil-kecilan di sini. Dia pegang sisir, sisir tapi sisir itu yang kayak ini dia. Apa? Semua itu apa? Suri. Suri namanya. Asuri ya? Iya, untuk nyari kutu itu, kutu di rambut orang. Dua, jadi kanan kiri dia. Ya, kanan kiri ada matanya. Iya. Mata sisir. Jadi kan tengah-tengahnya itu pegangannya kan. Iya. Jadi kalau orang Jawa dia pakai itu suri namanya. Jadi untuk nyari kutu dia. Sisir tradisional, Mbak. Iya, sisir ya. Zaman dulu lah, zaman kuno. Berarti sosok nenek ini juga mungkin belum tahu sejarahnya bangunan belum ini tahu, kalau kosong ya. Belum tahu. Ini kayaknya kan dia orang baru ngambil dari luar. Baru tapi udah ya ada lah kalau tahun-tahunan ada. Dan dia punya jarinya pun udah kayak gitu kan lama dia pakai. Kita pindah ke area lain ya, ya. Kita pindah area lain. Akan coba telusuri lagi ada apa? Iya. Ini sepertinya ada ruangan lagi nih. Kita coba cek. Yang tengah itu tadi. Oh di sana tadi. Iya, yang sini enggak seperti auranya enggak begitu menantang. Kita pindah ke depan ya. Ya, kita pindah ke lokasi lainnya. Kira-kira sosok nya itu lebih ke positif atau mengganggu mbak? Kalau ini kayaknya ini mengganggu kalau yang ini. Oh ini mengganggu ya. Ini modelnya kalau orang yang hura-hura orang dia dukung ini. Kalau yang kalau orang-orang nakal dia malah mendukung kawan ya. Oh gitu. Ya. Ini kayaknya itu apa piaraan buto tadi. Sudah coba kita tinggalin ya. Kita ada di pekarangan luar ini, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, ada apa, Pak? Harimau. Harimau. Kita di belakang ya. Iya. Ada sosok harimau. Awas saja kan. Dua di sini. Ada dua sosok harimau. Iya. Bisa lebih spesifik. Harimau putih. Iya, ada itu belang sama putih itu. Oh. Iya. Dia neok ke sini. Coba saya ke sana dulu. Coba.
dia nggak mau diganti, masih belum ini. Oh, iya. Yang kuning agak jahat ya, masih mau merekam-rekam gitu. Kayaknya. Oh, yang kuning jahat banget. Iya. Kalau yang ada dua sosok ya? Iya, kalau yang putih cuma mutar-mutar di bawah, di belakangnya yang kuning. Ini yang sosok yang mana ini, Mbak? Ini yang kuning. Yang kuning. Putih di sebelah sini. Mungkin ini lah yang dicari-cari orang. Kenapa, Mbak? Ini ya, ya. Kalung. Oh, kalungnya. Iya, kalung. Oh. Rantainya itu. Mungkin tadi mungkin dia takut mau nyerang. Kirain mau ngambil. Mau ngambil. Oh, gitu, Mbak. Ya. Berarti banyak orang yang ngincer itu ya, kalung itu. Iya, iya. Tapi Mbak udah sampaikan kan niat ya, tujuan udah, kita mau apa di sini. Iya, udah. Makanya dia tadi pas di interaksi pertama dia kan mau macam mau melawan gitu kan. Nah, di situ yang putih cuman mutar-mutar di belakang dia mau bantu gitu juga. Oh, gitu. Nah, yang kuning ini dia yang mau melawan. Yang dia punya barang itu. Dia bukan kalung-kalung yang kita bayangkan kayak kalung mas, bukan, dia kayak macam-macam itu kayak kacu, kalau orang Jawa bilang kacu. Oh, apa itu? Sapu tangan. Sapu tangan. Kayak sapu tangan, mirip sapu tangan ya. Berarti sosok tersebut termasuk kuat ya, Mbak ya? Iya, lumayan ini. Ini dulu piaraan. Piaraan. Iya, piaraan. Kayak pedang gitulah dia. Mungkin ditaruh di sini. Cuma tengok aja sini. Kalau yang putih kayak mau lari enggak gitu, yang putih di belakang kayak mau lari sana balik lagi. Oh gitu. Iya. Kalau yang satu tenawasin ya. Iya. Nah, kalau yang satu tetap kesini dia. Kalau boleh tahu itu dicari orang untuk apa, Mbak? Kalungnya hanya untuk itu, kayak untuk pakai apa, jimat untuk kekebalan itu.
sejenis itu. Ya. Sama kalau ada orang bilang rantai babi apa itu kan, hampir sama. Cuman kalau ini kan sejenis itu apa, sapu tangan itu yang dipakai ya. Nah, kan. Berarti sudah banyak orang kesini yang mencari itu ya? Ada. Ada ya? Enggak banyak tapi ada. Tapi ada. Ada tapi enggak gampang untuk enggak gampang mau minta itu enggak gampang. Oh gitu. Lagipun enggak asal orang dikasih. Dia milih-milih orang juga enggak mau dikasih. Ini kan termasuk kuat ini. Jadi enggak sembarangan orang. Dulu yang punya Jawa Barat, orang Jawa Barat. Tuanya orang Jawa Barat iya, ya? Yang punya itu pun orangnya pun cukup lumayan jenggotnya. Cukup panjang, lebih panjang lagi sama Mbak Jenggot lagi. Tuanya? Iya. Aslinya? Yang punya itu. Dan tuanya nggak ada di sini ya, Mbak ya? Nggak ada. Ini kalau yang putih sibuk dia, nggak mau berhenti dia, masih mundar mandir di belakangnya ya. Yang kuning itu, yang lorek kuning. Berarti dia ngawasin. Iya. Ya, yang kuning dia kan kayak takut nggak gitu. Nunggu yang kuning ini nyerang, dia ikut nyerang. Oh gitu. Iya. Makanya dia ikut di belakangnya terus, dia mundar mandir terus ya. Yaudah, gimana? Mari. Kita mungkin di tempat yang auranya ya, kita 3 mediator ya. 3 mediator. Yang 3. Oh iya. Mungkin di tempat yang berbeda. Ya, mari. Boleh kita siapin dulu, Mbak ya? Oh iya. Kita oke, kita keluar, Mbak ya. Kita ya, persiapan ya. Dulu ya. Yuk, kita oke, kita keluar dulu ya. Jadi tempatnya sudah bisa kita tentukan, mungkin kita cari area yang ada auranya ya. Iya. Kita mau nyiapin mediator dulu, Bang. Iya. Kita akan kita ada 3 mediator dan yang pastinya di 3 tempat lokasi yang berbeda. Iya. Jadi tempatnya sudah kita tentuin ya. Tinggal kita panggil mediatornya. Iya. Sekarang kita mau nyiapin kira-kira gimana nantinya kita serahin sama Mbak Jenggot, Pak ya. Ya, jadi kita ada 3 mediator dan yang pastinya 3 tempat yang berbeda. Ya. Kita akan mengungkap seperti apa sih misteri yang ada di sini. Ya. Dan kenapa villa ini dibiarin kosong. Nah. Yuk, mari. Yuk.